masih di seputaran Salatiga, Magelang, Jogja. Kali ini kita akan mampir ke salah satu kafe, yaitu Fortuna Coffee and Eatery. Lokasinya ada di jalur menuju ke Telomoya. Kalian juga bisa lihat di klik di video yang ini. Sama, itu ada di sebelah kanan jalan. The Walman sendiri mampir karena ngelihat ratingnya lumayan tinggi, dan review orang-orang juga bilang ini kafenya enak. Oke, kita sudah sampai. Nah, sekedar informasi, kafenya ini buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam ya. Tuh, dari parkiran aja view-nya udah keren kan? Itu adalah Gunung Telomoyo, guys. Oke, kita masuk. Lihat interiornya. Look and feel. Keren. Ini sengaja digabung-gabungin gambarnya biar cepet dan biar irit ya waktunya. Jadi ini beneran ada kayak gambar-gambar graffiti dan sebagainya, keren, buat foto keren banget. Dan waktu The Walman kesana itu sore, jadi udah lewat jam makan siang, jadi rada sepi. Tapi biasanya kalau weekend ini rame banget. Nah, kalian bisa pesan, menunya juga masih standar ya, harga-harganya masih nggak terlalu mahal, jadi masih acceptable. Kita mau lihat ke lantai 2, karena lantai 2 yang view-nya paling bagus. Bagian belakang kafe ini, view-nya adalah Gunung Telomoyo yang artinya menghadap ke arah barat. Dan ini memang tema yang paling keren di sini adalah yang arah-arah menjelang sunset. Karena apa? Warnanya pasti bagus. Tapi nggak kalah menarik adalah kalau pagi hari, Gunung Telomoyo juga pasti warnanya cerah. Cuman belum buka kalau jam 7. Oke, The Walman mau order dulu. Untuk detailnya, kalian juga bisa melihat di Instagram page-nya mereka ya, di fortunacoffee.eatery ya. Nah, ini adalah menu yang The Walman pesan. Seger ya, guys. Ini karena siang menjelang sore, rada telat makannya. Oke, ini quick review. Jadi kesimpulannya adalah kenapa The Walman merekomendasikan Fortuna ini adalah secara letak geografis, Fortuna ini ada di jalur Salatiga Kopeng. Dan untuk kafe di daerah situ yang dengan pemandangan yang menarik itu masih jarang. Kalau tempat makan sih banyak, tapi yang pemandangannya bagus masih jarang. Jadi kalian bisa pertimbangkan kalau datang mampir lewat jalan ini, mau ke arah Magelang, lewat jalurnya Kopeng, kalian bisa datang ke sini. Oke, demikian bersama The Walman kali ini untuk quick review. Thanks for watching.